Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Cemi TV. Nah oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi ketika ingin buat status WhatsApp ataupun story WhatsApp, nah itu modenya video ataupun gambar tiba-tiba jadi gelap ya. Nah saya sebelumnya juga pernah mengalami masalah tersebut, dan alhamdulillah sekarang udah nggak kayak gitu lagi dan sudah mulai normal kembali guys. Nah di sini saya nggak bisa langsung nyontoin caranya karena ketika saya rekam pakai screen recorder di WhatsApp, ketika mau bikin story itu langsung close sendiri. Jadinya langsung aja saya akan jelasin caranya ya. Nah cara yang pertama, silakan kalian coba restart HP kalian untuk cara yang pertama. Nah apabila kalian sudah restart, kemudian kalian buka WhatsApp kembali. Setelah itu coba untuk story kayak gini, tapi misalnya masih error ataupun masih gelap. Nah cara berikutnya, silakan kalian masuk ke pengaturan. Berikutnya silakan klik manajemen aplikasi ataupun aplikasi, biasanya sih aplikasi. Nah setelah itu kalian silakan cari aja aplikasi WhatsApp. Nah di sini silakan kalian cari WhatsApp. Mana ya? Nah ini. Setelah itu kalian klik penggunaan memori, silakan klik hapus saja, jangan hapus data ya, karena kalau data itu banyak foto kalian, status atau story kalian, dan masih banyak lagi. Kalian cukup hapus saja, setelah itu klik paksa berhenti. Nah setelah itu kalian tinggal buka kembali, kemudian silakan cek kembali apakah sudah bisa dibikin story-nya atau enggak, maksudnya story-nya udah mau cerah atau enggak atau masih gelap lah, pokoknya begitulah. Nah apabila masih error juga, cara yang terakhir ini sangat ampuh sekali guys. Kalian klik garis tiga ini, klik setelan, setelah itu scroll ke bawah, klik bantuan, klik pusat bantuan, klik hubungi kami ini, sorry. Nah di sini silakan kalian jelaskan masalah kalian, misalnya tadi ya, halo WhatsApp, kenapa ketika saya ingin membuat story atau cerita WhatsApp tiba-tiba layar menjadi gelap, padahal pencerahan layar saya normal-normal saja. Setelah itu kalian klik lanjut. Nah nanti akan dilaporkan, mungkin tinggal nunggu sehari sampai seminggu, nanti bakalan normal lagi. Nah punya saya sudah normal ya guys. Oke itu aja yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.